mengenal helm dan fungsinya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Namaku Elo. Aku Ella. Hari ini kita akan belajar mengenal helm dan fungsinya. Bosan sekali. Iya, ingin bermain tapi tidak tahu mau bermain apa. Bagaimana jika kita menunggu ayah di luar? Ayah pulang hari ini, Bu. Wah, Elo kangen sekali dengan ayah. Sudah 3 hari di luar kota. Iya, sayang. Hari ini ayah pulang. Baiklah, ayo kita menunggu ayah di luar. Ayah sudah di perjalanan, Bu. Sudah, Nak. Sebentar lagi ayah sampai. Itu yang bonceng motor seperti ayah, Bu. Iya, itu ayah. Ini, Pak. Terima kasih ya. Kembaliannya diambil saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mohon maaf, Pak, helmnya. Astagfirullah. Maaf, Pak, saya lupa. Tidak apa-apa, Pak. Apa benda yang digunakan di kepala ayah tadi? Iya ya, yang dikembalikan kepada om tadi. Itu namanya helm. Ibu bikinkan teh hangat dulu ya ya. Iya Bu, terima kasih. Ayo ya, jelaskan helm itu untuk apa? Helm itu benda yang wajib dipakai saat kita menggunakan sepeda motor. Sebab helm itu merupakan pelindung kepala agar kita lebih aman dalam berkendara. Ada beberapa jenis helm. Helm setengah, helm terbuka, dan helm penuh dengan tutup muka. Naik sepeda pun sebaiknya pakai helm. Terima kasih, Ayah. Kita jadi tahu apa itu helm. Dan apa saja fungsinya. Iya, sama-sama, Nak.